Kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Saya mengeluarkan HP, Kang Yono langsung nganu teman-teman. Langsung apa? Langsung tanggap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat berapa nih Kang Yono? 4 ekor. Oh ini? Krucil-krucil. Sudah ada yang laku ini? Yang sudah laku ini tadi. Belum mas, ini jantan, usianya 4 bulan. 4 bulan, ada limosin cross metal. Kita kasih harga 8 juta. 8 juta nih teman-teman. Ekonomisan 8 juta. Oh minus. Nah itu juga penting tuh teman-teman. Area DIY Priyongkir. Oh area DIY Priyongkir. Kalau luar kota mungkin tambah tambah ongkos ya mas ya. Ada pegon harga berapa ini mas? Iya ini 5 bulan. 5 bulan. Harganya 9.500. Area DIY Priyongkir. Area Yogyakarta Priyongkir teman-teman. Ini selanjutnya metal. Harga berapa ini mas? Ini 5 bulan harganya 10.5. 10.500 usia 5 bulan. Ini kok udah mulai aneh mas ya, rontok ya? Ganti bulu mas bulan. Ganti bulu ya? Ganti bulu. Tapi nanti pandu. Nanti tuanya kayak gini mas. Udah mulai rontok teman-teman. Bulunya jadi pandes ya. Jadi bulu halus sih mas ya. Bulu perdetnya hilang. Bulu perdetnya hilang. Insya Allah lumayan mas. Ya. Ini juga tebel teman-teman. Dari bagian atas ini lumayan tebel. Mencong putih, sumu ya putih. Racanya kuning, racanya kuning. Ekor putih. Tembus. Tembus metal malah. Ini justru dari karolis mas. Jadi karolis. Agak-agak merah atau putih. Mungkin gen metalnya ya 90% ada mas ya. Terus yang terakhir ini ada si metal. Mabur. Harga berapa ini mas? Ini 11 juta. 11 juta. Terus ya 4 bulan? 5 bulan. Oh 5 bulan. Berarti mah paling tinggi nih mas ya? Iya. Nego. Masih nego-nego. Dapat 4 ekor pagi ini teman-teman. Nah, berapa pasaran kemarin Kang Yono nggak ada terus. Jadi apa ya ngelibur liputan jadi nganter sapi mas nganter sapi ya terus kemarin juga ngobrol-ngobrol sama Mbak Kemis bapaknya dari Kang Yono boleh minta kontaknya mas oke nomor WA 08 21 33 21 51. Mungkin ada media sosial di Facebook ada Tandang Sapi Kang Yono terus di YouTube ya ada Tandang Sapi Kang Yono juga di TikTok teman-teman ya di TikTok juga ada kandang sapi Kang Yono juga jadi seragam di map juga ada teman-teman yang mau ke kandang juga punya kandang sapi Kang Yono juga ya, ya. Oh, jadi kalau dari sini 36 kilo 36 kilo di pasar sapi yang dari Kalang 36 kilo kisaran 1 jam terus ini pertanyaan saya ini mas ya. Udah lama nggak upload YouTube ini ya. Gimana mas? Oh ya, apa ya mas? Peran apa bahan nih? Kadang ini sih kan kamera nih. Kan kamera nih rane. Jadi kamera nih dewe toh. Kamera nih dewe. Semua itu bisa dilakukan mas kalau kita mau. Mantap. Ora perlu ketok uangnya. Nah itu tadi bukan saya loh mas yang bilang mengakui sendiri. Ya, contohnya kayak saya, ibaratnya saya nge-review dewe, tak cekeli dewe. Gitu. Jadi nggak harus ketok wonge, sing penting videonya ono gitu.
kalau menurut saya iman-iman mas, penontonnya udah mulai banyak, subscriber kan apa sudah mulai sedikit demi sedikit sudah naik, iman-iman mas era dilanjut gitu. Wah, buat yang konten kecil. Padahal saya udah full support loh ini untuk YouTube-nya ini. Iman-iman teman-teman udah bikin YouTube, penonton banyak, kalau nggak dilanjutkan iman-iman. Ya, sopo ngerti ya, bisa buat tabungan juga toh mas. Nggih, matur suwun Kang Yono. Mudah-mudahan laris manis. Amin. Jangan lupa di-upload lagi YouTube-nya. Mudah-mudahan lancar. Oke, kita lanjut ke juragan Delingo yang lain. Ada Mas Arif nih dari Delingo juga, masih satu daerah sama Kang Yono. Nggak tahu ini Kang apa Mas Arif ini dapat berapa ekor. Ini masih direbuk-rebuki. Dapat berapa ini Mas Arif? Dapat berapa? 10 ekor. Ini keren-keren ini hitam-hitam ini Mas. Kane ya larang. 10 ekor. Dari kemarin kayaknya borong terus ini. Baru rame apa gimana mas? Ya alhamdulillah rame. Bangane, alhamdulillah ya, yombangane rano barang-barang ya mas ya. Rano barang nyebut, rano barang di toko. Dari yang mana mas? Ini kecil ya, pegan. Oh itu pegan. Dapat 10 ekor nih, juragan Delingo nih. Wah, kemarin ada yang komen apa, Mas Arif nih baik hati. Saya juga kurang tahu yang komen siapa nih teman-teman. Yang pasti fansnya Mas Arif ini. Ada pegon nih teman-teman. Pegon. Harga berapa ini mas? Ini loh. Oh ini. Harga berapa ini? 10.800. 10.800. Usia kurang lebih berapa mas? 5 bulan. 5 bulan. Gak berani kawin mas. Mau nambah, mau nambah. Enggak berani ini mas. 10.800 teman-teman. Wah ini posturnya juga keren. Boleh 10.5. Kita nggak apa-apa. Terus ada apa nih mas? Limosin cross metal. Harga berapa ini? Yang ini. Hah? Harga 98. 9.800. Gudul ya mas ya? Gudul. Gudul. Itu yang besar mas, 13 juta tuh. Itu 13 juta. Oh. Udah lah. Terus ini ada pegon ini mas, maksudnya mas? Pegon mas. Pegon. Harga berapa ini? Harga 11.700. 11.700. Itu warna-warna unik ya mas ya? Abu-abu. Jarang-jarang. Bertanduk teman-teman, kelaminnya juga masih pendek, kepalanya gue aneh. Gue ini grup nih, tunggalnya yang 12 kayak. Oke. Oke. Masih begini ya, biasanya. Oke, pintar mas. Kita 11.5. 11.5? Ya. Umur ya 5 bulanan. 5 bulanan teman-teman, ada si metal. Tanduk. Bertanduk. Lima teman-teman. Ke sini udah sakit. Oke, nonton mawon. Oke, kerep mlebu. Nggih. Nonton mawon. Berapa ini, Mas? Ada metal. 10.800. 10.800. Tertanduk, teman-teman. Umur 5 bulan. Usia kurang lebih 5 bulan. Ini mah udah nyusuti ya, Mas ya? Udah nyusuti, tinggal gejot lagi, sapinya juga udah mandiri. Terus ini sebelahnya ada limosin. Harga 11.700. 11.700 teman-teman, ada limosin. Ini 6 bulanan ada mas? Lebih? 6 bulanan ya mas, lebih. Lebih, 6 bulan lebih teman-teman. Berapa ini? 11.700. 11.700. Wah ini ada si hitam-hitam manis ini. Ini keren-keren nih warnanya, unik-unik.
Yang hitam ini yang paling mahal. Harga berapa mas yang hitam-hitam ini? 14.700. 14.700 yang ini? Iya. Ini kalau gini masuknya apa mas? Limosin? Pegon aja mas. Pegon? Masuknya pegon. Oh naik limosin mungkin ada garis merah di punggung ya mas ya? Oh pegon teman-teman. Gundul ya mas? Gundul. Ini juga keren teman-teman. Kaki-kaki juga bagus teman-teman, terus panjang, tinggi juga. Oke, sekedar dari bagian atas juga lumayan lebar teman-teman, istimewa. Terus yang sebelah ini mas? 14.5. Ini juga bagian depannya cukup lumayan lebar. Tingginya juga hampir sama ya mas ya? Sama. Selisih 100 ya? 114 tingginya? Tapi kalau jual dari dua ekor ini mas? Ini yang prospek yang mana ini mas? Yang sebelah kanan ya? Yang kanan. Prospek yang sebelah kanan ya teman-teman. Si hitam-hitam manis. Wah ini juga gak kalah keren ini teman-teman. Harga berapa ini mas? Logongnya Belgian. Warnanya juga hampir-hampir Belgian lah mas. Warnanya yang hampir tapi. Warnanya juga hampir-hampir Belgian. Berapa ini mas yang ini mas? Ini 14 juta. 14 juta ini juga. Umur ya 7 bulanan mas. 7 bulanan. Lebar juga ya teman-teman. Tuh. Kaki-kaki juga bagus. Umurnya 7 bulanan mas. Rata-rata 7 bulanan. 7 bulanan. Terus ini ada pegon kecil ini. Ini bukan punya. Oh, bukan punya Mas Aren. Ini juga bukan. Yang gede ini bukan. Cuman ini, Mas. Oh, cuman ini toh. 10 ekor, teman-teman. Harga-harga ekonomisan paling mahal ya 14 jutaan ekor, ya, Mas ya. Laku satu. Oh, 10 ekor laku satu. Gini ini kok. Belum minta kontaknya, Mas. Oh, iya. 081328 099514. Mas Arif dari Gringo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini kalau teman-teman minat bisa sabri-sabri nomornya Mas Arif, atau nanti bisa minta di videokan satu persatu kalau kurang jelas videonya teman-teman. Ini keren nih, 3 ekor ini jos 14 jutaan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, kita jalan-jalan. Kita lanjut cari sapi-sapi super yang lain. Oke, suun Mas Arif. Kolares Mas. Amin.